Aduh, diperpanjang lagi nih. Gak apa-apa sih, yang penting kita semua sehat. Bosen juga nih, liatnya kadal, ikan. Ngapain ya? Ambil Vespa nih guys, komplit banget nih, masker 2 terus kaca. Waduh, gua dianterin sama Reno nih, si Raja Gombal. Kasih satu gombalan dong, No. Jadi waktu itu gua nginep di hotel, gua bawa Vespa, gua niat banget besokannya gua mau motoran. Gak taunya drama motoran pagi hari guys, baru mau jalan motornya mogok. Untung bantuan datang nih. Ada Om Eksan, ada Bobby, ada Katara katanya. Wow. Nah, semoga jalan. Dan diaki doang. Bismillah. Ternyata masalahnya gak kelar nih guys. Oh no. Aduh. Dari mulai kuncinya ternyata bukan kunci bintang, tapi kunci kembang. Terus ternyata diperiksa juga bukan akinya. Terus didorong gak bisa nih motor. Aduh, udahlah, pusing. Akhirnya kakak Bobby bilang, panggil orang bengkel gua aja deh, yang pasti-pasti aja. Ya udah deh. Hari ini gak jadi pergi motoran. Udah ganti aki, udah ribet-ribet beli obeng dan sebagainya, tapi ternyata permasalahannya bukan cuma di aki. Itulah kalau motor habis dipinjam. Ya, gimana? Gila, akhirnya gua keluar rumah juga nih, guys. Wow. Oh, ini oksigen perlu banget sekarang. Di dalam. Ada om. Dia ada 3 fungsi. Ada reborn, preload, sama kompresi di dalam. Kakak Bobby. Rindu loh. Lama banget gak sepedaan kita nih. Mumpung keluar rumah. Bob dijemput sepedaan Bob. Dah.
Guys, ayo kita camping. Hah? Yuk. Jauh-jauh amat sih. Tuh, kita camping di situ. Nah, sebelum mulai camping, kita bikin tenda dulu. Let's go. Wow. Tapi kenapa squadnya setengah-setengah sih? Gak apa-apa kan sama-sama dead squad. Masalahnya kan lagi asam urat yang kanan, gak bisa pakai sepatu. Diajak lah Mamim, apalagi udah bawa gituan tuh. Apa tuh yang namanya yang di tangan? Aduh, belum di endorse sih. Mau camping kemana sih? Kemana ya? Kesini aja ternyata. Iya ternyata. Ini aja camping beneran ya. Gimana Bu? Gimana Bu? Perasaannya setelah ternyata campingnya hanya di luar rumah? Oh, enggak harus packing begitu ya ternyata ya. Oh, ampun. Gue yakin sih, harusnya bentuknya nggak kayak gini nih. Ini kayak bajai mau ngebut. Salah di mana ya? A few moments later. Jadi malam ini kita camping di udara terbuka. Sekarang waktunya makan malam. Jadi sambil camping. Aduh dingin dia. Dingin banget sih. Aduh hawanya dingin. Apa sih? Kita mau makan malam pakai mie instan. Okay. Makan malam kita di udara terbuka nih guys. Mami yang masakin. Kan ceritanya PPKM, gak bisa kemana-mana. Ya udah, campingnya di rumah aja. Bap, ngapain sih? Terus belum? Kita tunggu sampai mendidih, guys. Waduh. Anget nih, biar anget. Eh, Batun, minta centong. Mungkin kalian banyak ketutupan lampu aku. Kan gelap. Nah. Mungkin kalian banyak yang nanya, kenapa pakai kardus sih? Soalnya kita enggak punya tiker. Oh, bintang tamu kita Batun. Nah, sini. Iya. Loh, kayak lagi di api unggun beneran gitu. Ntar aku kasih api unggun deh, gimana ya? Situ apa di situ? Situ. Klik. Iya. Tunggu ya. Batun, ketinggalan lagi gunting. Maklum guys. Camping palsu. Camping-campingan. Kamu datang lagi. Gracious. Aku jalan jalan. Makasih. Aduh. Ini jangkriknya pada habis kayaknya ya. Ada paparazzi. Biar bunyi suara jangkrik nih. Ingat enggak teman camping aja. Masa lagi camping ditontonin lihat tuh. Videoin. Mau ikut.
kasih Bob. Oke. Kita belum panas, Mami Om. Karena ngirit. Airnya tuh harus melepuh dulu. Iya. Kita ngirit. Benar? Jadi 3 mie bagi 5 ya. Ini matangnya lama lagi, dia enggak tahu gua gerah kali ya pakai ginian di Jakarta. Anggap aja kita lagi sauna, Bab. Ngomongin aja deh. Wih, ada kabut, guys. Wih. Ada suara kunti barusan. Aduh, jangan. Jangan bilang kayak gitu. Jangan bilang kayak gitu. Lipat aja ntar takut. Enggak, itu kan tadi Mbak Atun. Gitu awalnya. Kalau misalnya camping beneran, pengennya kemana? Puncak. Puncak ya? Ada tempat camping juga di Puncak. Kan biasanya yang enak lamping buat kita tuh di ini tanah kita biasanya suka bumi. Itu enak, udah disediain tendanya, terus makan juga udah disediain. Iya, glamping. Ada WC-nya. Bab tuh kalau camping yang paling bab suka enggak tahan tuh ini WC. Iya. Tapi di situ kan WC-nya digantung. WC-nya enak kalau yang glamping. Kalau misalnya enggak glamping kan sembarangan ngawer-ngawer di mana-mana. Di sini senang. Hatiku senang, la 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 la. Sampai di sini dulu camping kita hari ini. Pokoknya jangan lupa teman-teman semua apa? Like and subscribe. And comment and share. Jadi sampai ketemu lagi di YouTube ke kita selanjutnya. Bye. Tah babnya enggak ada. Siapa yang ngamerin? Oh. Yuk.